Hai Aries, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Kak Tika, Tarot dan Vedic Reader. Semoga semua Aries yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Kali ini saya bacain energi Aries untuk bulan Mei 2024. Bagaimana energi Aries Mei 2024? Bagaimana energi Aries kehidupan, keuangan, dan pekerjaan? Aries. Utamakan bacaan zodiak Moon, tapi kalau teman-teman nggak tahu zodiak Moon itu apa, ya nggak apa-apa, ikuti aja bacaan zodiak yang teman-teman ketahui saja. Karena sedikit banyaknya ada korelasinya, meskipun nggak resonate sepenuhnya ya. Aries. Bagaimana energi kehidupan, keuangan, pekerjaan Aries Mei 2024? Ada Crossroads, ada Moon. Aries, kamu harus nonton bacaan Full Moon dan New Moon, jangan ketinggalan ya. Kalau perlu kamu tandain videonya, ya kamu save. Karena keuangan kamu ada kaitannya dengan bacaan New Moon dan Full Moon. Juga gerhana matahari tentunya. Oke, Aries, untuk area kehidupan ada Crossroads. Kamu dihadapkan dengan dua pilihan, Aries. Dua jalan terbuka untuk kamu. Jadi, kamu berhak memilih yang mana jalan selanjutnya yang ingin kamu tempuh. Tapi ketika kamu memilih, maka ada jalan yang harus kamu lepaskan dan kamu tinggalkan. Tentunya yang kamu tinggalkan adalah masa lalu. Yang kamu lepaskan adalah opsi lain. Nah, kamu bisa coba, tetapi pikirkan segala konsekuensi ataupun asumsi ataupun spekulasi tentang jalan yang kamu pilih ya, Aries. Kemudian untuk keuangan, di sini ada kartu Moon ya. Kamu akan mendapatkan uang yang sumbernya itu dari pekerjaan, kegiatan, kreativitas di balik layar. Nah, kalau kamu terhubung dengan media sosial, maka kamu akan mendapatkan uang dari sumber itu. Misalnya kamu punya vlogger, blogger, atau kamu punya aplikasi-aplikasi lain ya. Dan ada sebagian Aries yang akan mendapatkan uang dari bisnis trading ya, atau pasar saham. Oke, gunakan intuisi kamu untuk kamu bisa meningkatkan pendapatan kamu pada bulan Mei ini. Oke, dan untuk pekerjaan, karir, dan bisnis ada kartu book ya. Ada emosi tersembunyi di dalam batin kamu, ada rahasia, dan juga ada jalan yang tertutup di area pekerjaan, karir, dan bisnis. Nah, jalan yang tertutup ini bukan karena sama sekali nggak ada jalan, tapi sepertinya kamu harus lepaskan rasa malas. Sebenarnya kamu gak harus terlalu action, gak harus terlalu berlebihan Aries, hanya saja lepaskan rasa malas. Ketika kita melihat sebuah buku, kita harus membacanya, tetapi tidak butuh energi besar, hanya saja kita perlu membuka dan membacanya. Nah, seperti itu ibaratnya, tenaga yang dibutuhkan untuk kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan kamu dan kegiatan-kegiatan kamu, Aries ya. Kemudian untuk hal-hal lain, selain kehidupan, keuangan, dan pekerjaan, di sini ada kartu Coffin. Sepertinya Aries, di bulan April atau di bulan Mei, saya juga sudah post ya tentang bacaan Aries. Entah saya post ke publik atau saya tidak post ke publik namun bisa dibaca oleh membership ya. Kamu juga dapat energi death ya, yang menggambarkan ada energi kematian, tetapi ini bukan kamu ya. Mungkin kamu mendengarkan kabar ya tentang berpulangnya seseorang, kabar duka cita ya Aries. Nah, kabar-kabar itu juga sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan kamu, di mana kamu sadar bahwa ada kehidupan yang harus berubah. Di sini ada fase yang berakhir, kamu akan masuk ke fase kehidupan baru kehidupan kamu. Ada akhir dan akan ada awal baru yang kamu jalani, oke? Ini juga bisa berarti sebagian Aries ya, berakhirnya kontrak atau berakhirnya kerjasama atau berakhirnya pekerjaan ya, bisa saja kamu resign atau terjadinya PHK ya. atau kamu memutuskan untuk menutup bisnis atau usaha kamu, kemudian beralih ke kegiatan lain ya. Oke, kita lihat ya Aries. Bagaimana energi Aries di bulan Mei 2024? Aries, Mei 2024. Seven of Pentacles, Four of Wands, Eight of Cups. Three of Pentacles, Strength. Page of Cups, Page of Wands, Devil, Three of Cups, Five of Wands, bottom of the deck ada The Emperor. Ini adalah energi kamu, Aries. Kamu yang diharapkan ya menjadi sandaran di dalam keluarga kamu, dan kamu juga energi pemimpin. Entah ini kamu memang memimpin keluarga kamu, memimpin perusahaan kamu, atau memimpin diri kamu sendiri. Di masa sebelumnya ada informasi yang kamu dapatkan, ada kabar yang kamu dapatkan, ada komunikasi, ada sharing, caring, ada negosiasi juga yang terjadi di bulan April ya. Ada konfirmasi juga yang kamu lakukan. Namun hasil dari komunikasi, konfirmasi, informasi, negosiasi itu masih proses menunggu, ada penundaan. Kalau misalnya komunikasi, negosiasi, informasi itu menghasilkan suatu konklusi apa yang harus kamu lakukan, segalanya belum bisa kamu lakukan di bulan Mei karena terjadinya penundaan. Kamu perlu menunggu beberapa saat. Nah, di sini ada The Strength ya. Mental kamu kuat untuk menghadapi hal-hal yang baru di hadapan kamu. Kamu juga punya mental yang teguh ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kamu tidak bahagia dengan spekulasi jalan kehidupan yang akan kamu jalani selanjutnya. Masih spekulasi ini loh ya. Mungkin kamu berpikir bahwa kamu nantinya akan jauh dari teman-teman atau hal-hal lainnya ya. Tapi kenyataannya bukan berarti seperti apa yang kamu pikirkan, karena hanya sebatas spekulasi, kan kamu belum jalani ya Aries. Nah, di alam pikir kamu ada Age of Cups ya. Kamu pengen melakukan perjalanan seorang diri, atau kamu pengen dibiarkan mandiri, pengen tidak terlalu dikekang. Kamu pengen dibiarkan mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupan kamu. Karena kamu ngerasa udah bisa loh saya mengambil keputusan sendiri. Sudah bisa loh saya bepergian sendiri gitu ya. Nah, selain itu di dalam pikiran kamu juga seperti berpikir ada yang hilang. Nah, saya koneksikan dengan alam bawah sadar ya, kamu merasa kehilangan sesuatu. Bisa saja kamu kehilangan kebahagiaan, kehilangan kestabilan, atau kehilangan kenyamanan. Salah satunya yang mana. Tapi Strength menunjukkan kamu kuat mentalnya. Jadi meskipun kamu kehilangan kestabilan atau kehilangan sesuatu ya, kamu masih kuat-kuat aja. Ya, apalagi energi The Emperor ya. Kuat secara mental dan fisik. Oke, kemudian di sini ada Page of Wands, Devil, dan Three of Cups. Kamu masih ngumpulin informasi, tapi informasi yang kamu kumpulin ini untuk sesuatu yang di depan, untuk hal-hal yang sudah direncanakan. Masih ngumpulin informasi ya, dan kamu berani ya Aries, berani untuk merangkul keluarga kamu, atau merangkul teman-teman kamu, atau siap untuk masuk ke fase kehidupan baru kamu. Tapi juga ada keberanian. Selain keberanian, kamu juga punya ambisi, punya obsesi ya. Obsesi untuk punya banyak teman, atau obsesi untuk mendukung seseorang, atau obsesi untuk didukung. Ketika kamu menyukai seseorang atau menyukai sesuatu, kamu terlihat sangat obses. Fanatik terlalu tinggi di bulan Mei 2024. Nah, di sini ada Page of Cups dan Five of Wands ya. Tapi ketika sikap kamu mendukung seseorang yang penuh antusias, penuh ambisi ataupun obsesi ini terlaksana ya, justru kamu merasa ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, Aries. Nah, yang tidak sesuai dengan ekspektasi ini karena kamu berhadapan dengan persaingan ataupun kompetisi. Persaingan dan kompetisi ini berarti hal-hal yang terbalik di hadapan kita, menghadapi pendapat yang berbeda. Di dalam bisnis, karir, usaha, persaingan cukup kuat. Bahkan mungkin, Aries, pesaing kamu muncul di hadapan kamu dengan jelas. Sehingga mungkin kamu tidak menyangka bahwa orang yang mencoba bersaing dengan kamu atau berkompetisi dengan kamu adalah orang yang selama ini kamu percayai ya, orang yang selama ini kamu anggap tidak punya ambisi untuk bersaing dengan kamu. Di bulan Mei ini, Aries, ada perjalanan yang akan kamu lakukan dengan penuh keberanian. Tapi ini juga perjalanan baru yang akan kamu lakukan. Kamu akan memasuki tempat baru atau lokasi yang baru, sehingga kamu perlu beradaptasi. Mungkin kamu tidak perlu terlalu tinggi ekspektasinya, terlalu tinggi khayalannya atau imajinasinya ya. Tidak perlu, tapi yang perlu kamu lakukan adalah rencana-rencana yang sangat mungkin untuk bisa kamu lakukan di situasi yang baru yang kamu jalani nanti ya. Sebagian Aries, ada dokumen-dokumen juga yang harus kamu urus atau kamu selesaikan. Misalnya kalau kamu pindah kampus atau pindah sekolah ya, atau pindah tempat tinggal, maka ada dokumen-dokumen juga yang harus kamu selesaikan. Ini berarti kamu akan berhadapan dengan instansi, pemerintah, atau figur-figur pemimpin, Aries. Nah, selain itu Aries, dari kaitan asmara, kamu akan terhubung dengan seseorang yang punya pengaruh cukup besar. Seseorang ini punya finansial yang stabil ya. Tapi di sini ada Devil dan Three of Cups. Bisa saja dia di sini sudah punya pasangan, atau kamu mendengarkan informasi kalau ternyata dia sudah punya pasangan. Sehingga ada kemungkinan jika kamu melanjutkan koneksi ini akan terjadi third party relation. Hubungan asmara yang bisa penuh dengan obsesi, ambisi, dan juga persaingan dan kompetisi. Oke, Aries, so far semua bisa kamu lalui karena kamu punya energi strength ya, secara mental dan fisik kamu kuat. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share agar channel ini terus berkembang ya teman-teman. Dan saya akan baca lanjutannya, saya akan post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin mengakses videonya, join dulu membership level The Sun. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, klik dan pilih ada level The Moon dan The Sun, lanjutkan pembayaran. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Aries, bye-bye.